Halo Sobat Rasel, tadi malam saya itikaf di salah satu musola di Desa Temboro ini, di Masjid Al-Amanah. Dan pagi ini saya akan ajak Anda jalan-jalan untuk melihat bagaimana keadaan Desa Temboro yang dijuluki Kampung Madinah Fadjapa ini. Di Kampung Temboro ini memang pantas dijuluki Kampung Madinah karena di sini kita tidak melihat perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab. Jadi saking hidupnya amalan agama di sini, orang-orang menjuluki seperti Kampung Madinah. Sobat Ransel, kita juga mau tahu harga bakpao di sini dan sekalian pesan, kayaknya enak nih. Allahu Akbar. Berapa ini Pak, satu Pak? 1000 aja Pak. 1000 ya? Iya Pak. Oke. Kita 5 ya? Iya Pak. Oke. Sobat Ransel, Temboro ini memang suasananya sangat islami. Wajar dan pantas jika di sini dijulukin Kampung Madinah. Karena boleh dikatakan hampir semua penduduk di sini berpenampilan muslim dan 99% di sini perempuan tutup aurat dengan sempurna. Semua menggunakan cadar dan sangat sulit untuk ditemui perempuan tidak bercadar di sini. Dan kalau kita lihat nih anak-anak di sini sejak kecil sudah menggunakan peci. Pagi ini juga kita mau coba nasi nih di sini nih. Berapa harganya ya? Bude. Halo. Nasi berapa, Bude? 3000. Minta satu bungkus. Oh iya. Kalo, apa kuning? Iya, kalau pengen telur berapa? 5 habis. 5000. Oh, 5000 ya. Bergedel ada? Ya, kasih. 3000 ya. Ah, Masya Allah, enak-enak kuenya ya. Iya. Ini berapa, Bu? 1000-an, Pak. 1000 ya? Iya. Minta 5, Bu. Iya. Nah, Sobat Ransel, di sini kalau sarapan itu cukup murah. Cuma 3.000 rupiah. Tapi kalau mau pakai telur, tambah 2.000 gitu. Alhamdulillah nih, jumpa kawan lama nih dari Sumatera. Tinggal di sini sekarang? Ya, betul. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah sudah 20 hari. Sudah tanggal 20 Agustus kemarin. Ya, oke. Okay, makasih. Oh, iya. Apa ya, Pak? Ini berapa? 3.000. Oke. Okay. Ini sate ipit-ipit, salah satu favorit di Temboro. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Sate ipit-ipit, bahannya apa nih Pak De? Hah? Bahannya apa? Dari pati kambing sama tahu. Kemudian dikasih kacang. Bumbunya bumbu sate kacang. Masya Allah. Berapa harganya Pak De? 1 porsi 5.000. Masya Allah. Kenapa dikasih nama sate ipit-ipit Pak De nih? Karena bakarnya di ipit-ipit. Sobat Ransel, kita mau masuk ke pasar, tapi uniknya di sini. Sebelum masuk pasar, tertulis doa masuk pasar. Coba dilihat di atas. Masuk TV. Becak-becak motor ini adalah sarana transportasi di Desa Temboro. Dan jangan khawatir, sewanya nggak begitu mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa ini harganya nih? 6.000, Pak. Masya Allah. Pesan 2 ya? Iya. Oke. Sambal? Pakai sambal. Ini ada jualan nasi pecel. Berapa harga nasinya? 3,5. 3,5.